Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak unboxing Canon. Canon ke Canon? Ke Canon? PowerShot G7X Mark III. Semalam saya baru je beli dengan harga RM2,449. Okey, kita tengok sekeliling dia ada apa. Okeylah, saya pun tak faham sangat bab kamera ni, tapi tengok macam okey, ambil lah. Tengok tu, saya tunjuk apa tu. Korang boleh bacilah sendiri ke nak saya cakap juga. Rasa macam cakap lagi okey kan. Tengok tu. Apa dia tengok lama tu. Okay, kita nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nervous ke? Yelah, pertama kali kot nak unboxing kamera baru. Ini kamera kali ketiga saya beli. Okay, saya dah nampak buku panduan. Ini buku panduan dia, saya belum baca lagi, nanti saya nak baca. Tak tahulah tak bila nak baca. Okey, yang ni receipt waranti selama setahun. Kamera saya yang kedua tu masih dalam waranti lagi. Dah ambil baru lagi. Okey, lepas tu ni wire charger kamera. Belik-belik dulu tengok. Okay, seterusnya nak pergi mana ni? Yang itulah. Okay, yang ni tali kamera. Belik lagi, tak tepi. Itu bateri, nanti cas dulu baru boleh on kamera. Okey, itu tempat letak bateri. Dah letak tepi. Di bilik lagi. Okey, seterusnya dah tak ada dah. So ambil kamera pula, bawa keluar. Okey. Okey. Oh. Terjatuh pula. Okey, tak ada pun, dah kosong dah. So galikan tepi. Kita nak keluarkan kamera ni dari sarung dia, dari kepompong dia. Jenuh nak guna setangan ni. Setangan. Satu tangan sebab sebelah tangan pegang tripod untuk kamera. Tripod untuk handphone ni tak ada, dah patah. Tengok, tada, cantik tak? Of course lah cantik kan. Cih, kembang tu. Tengok bilik lagi bawah tu sebab cocok tripod kan. Okay, memang cantik tau. Dia punya tepi dia tu rasa macam kulit. Macam cakap canek. Dia macam melekat dekat tangan. Haa, gitu. Best. Okay, bilik-bilik lagi. Nak buka tak boleh sebab dalam tu tak ada bateri. Memang terbaik lah. Okay, dah buka semua plastik. Inilah jadinya. Okay, itu sahaja video kali ni. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Dan jangan lupa follow saya punya Instagram, Facebook dan Twitter. Okay. Dah, itu sajalah. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.